Alhamdulillah untuk Kabupaten Demak yang ikut kan 44 orang. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dengan harapan kami semua bahwa ya semuanya berhak untuk menjadi petugas haji. Namun 44 itu nanti kita kirim ke Kanwil itu 20 peserta. Yang insya Allah nanti mendampingi jamaah haji yang jumlahnya 1790. Ya, jadi tata tertibnya memang melalui handphone. Tidak boleh melalui apa itu namanya laptop. Inilah yang kami ya tadi ada 5 atau 6. Memang sekarang ini apa namanya jamaah haji itu 52% itu apa itu perempuan. Di memang diharapkan apa namanya jamaah haji itu ya tidak mendominasi perempuan, tapi ya diharapkan prosentasi perempuan itu agak ditinggikan. Baik itu TPI maupun PHI. Cukup lumayan, tapi ya memang mengembang. Mengembang itu artinya materinya tidak hanya masalah manusiasi, tapi mencapai sampai undang-undang, organisasi beragama, dan apa. Alasannya kenapa ikut tes ini? Alasannya? Kenapa? Ya, ini kan kita mengikuti karena kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan bisa menyertai atau membimbing para jamaah. Harapannya sendiri, Pak? Harapannya? Ya, kalau memang Allah meridhoi kita ya, bisa apa namanya melaksanakan ibadah dengan para jamaah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.